Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita dalam Sunnah Ramadan Emas Anwar. Saya akan berkongsikan mengenai satu tajuk iaitu sabar. Sabar ini adalah menahan diri. Ada tiga perkara yang kita boleh mengaplikasikan apabila mengamalkan konsep sabar. Yang pertama, sabar ialah menunaikan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menahan diri melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga, sabar diuji oleh Allah SWT. Di dalam Al-Quran, banyak tempat-tempat yang merujuk tentang sifat sabar. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang sabar. Jadi, kenapa kita tidak menjadi orang yang sabar demi meraih cinta Allah SWT? Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.